Ghirah semangat ibadah Allahumma. Wabila khos dumateng keluarga besar Tanfidhia Surya Nahdlatul Ulama Ranting Menggoro. Wabila khos dumateng muslimat Nahdlatul Ulama Fatayat Nahdlatul Ulama keluarga besar gerakan pemuda Ansor rencang-rencang banser ingkang kaula muliakan Ibnu IPPNU Karang Taruna Ikatan Remaja-Remaji Masjid Musola wonten ing Menggoro Jamiah Qosidah ingkang kaula hormati nunjing kang kaula muliakan. Wabila khos dumateng para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan sedaya para agnia dermawan donatur tur kaparingan sehat panjang umur, dipun paringi mawaddah warahmah wasakinah, dipun paringi dunya ingkang solih-solihah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Sing sami kepanasan kena panase srengenge, sampai deleweran keringete, sampai blobor celake, mudah-mudahan dados melu blobor kabeh dosane. Ingkang tesih berdiri jumeneng adek muga-muga imane sing jejeg, sing podo lungguh lenggah ngliasa, sing podo ahli ibadah, sing lagi sakit dan ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunan ilang wudune, sing lagi loro mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiat, dipun paringi ghirah semangat ibadah Allahumma. Sedaya rencang santriwan santriwati jombloan jomblowati mbah kakung mbah putri sing prawan-prawan muga-muga cepet dapat suami sing joko-joko cepet payu rabi sing duda randha enggal lulih ganti sing tua-tua muga-muga cepet entuk rejeki enggal tindak haji Allahumma. Sedaya ingkang hadir wonten mriki sing sami mboten keduman panggenan, mugi-mugi keduman karahmatan, keduman keselamatan, keduman pesafaatan. Lan sedaya ingkang hadir wonten mriki tansah kaparingan berkah lan kaberkahan Allahumma. Bebasan setan ra bakalan doyan dedemi terandulit malampir ra mampir nyiblat raklet gerandong ora condong banaspati ilu-ilu ra padha melu semingkir kabeh rawe-rawe rantas malang-malang putung pengajiane tansah tuntas panitiane njaluk diambung diambung garwane dhewe-dhewe. Sedaya para bapak haji bu hajah para calon haji para calon hajah hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Amin Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ngendikaaken bilih dados menungsa menika harus mastatotum. Kula bali sepindah mali. Kanjeng Nabi ngendikaaken menungsa menika harus mastatotum. Napa menika mastatotum? Saged ngukur kalih kemampuan pribadi. Pramila wonten pangandikan man arafa nafsih arafa rabbih. Nek wong iso maca kalih kemampuane pribadi, amangka iso maca karo napa ingkang dados kekarepane Gusti Ilahi Rabbi. Pramila ingkang sami tumplek-plek rawuh wonten mriki, kok kinten-kinten rasa panase rada keberatan panjenengan matos lokasi ingkang sekeca. Pramila Pak Banser mboten namung ngumpul wonten ing mriku ben kersane nyambut gawe, silakan Pak Banser dipun bagi beberapa titik. Awit pangapunten saderengipun bilih wonten ing pengaosane mumpuni, kadang-kadang ingkang sami desek-desekan numpek-umpekan plus enggak keduman snack daharan. Dados jumenenge dangu niku gampang pusing, Bu. Pramila merga ingkang rawuh wonten mriki rata-rata ibu-ibu, kathah lansia ugi lan kathah ibu-ibu ingkang beto putra alit. Dados monggo Pak Banser lan panitia dibagipun beberapa titik kersane pengaosanipun menika saged kaparingan lancar berkah ngantos dumugipun acara. Mugi-mugi mboten wonten alangan satunggal pun menapa. Amin Allahumma. Sebelah kanan cek suara. Assalamualaikum. Sampai pojok sana, halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman senek mboten? Ra keduman. Infake mangke, Bu. Nggih, mangke, mangke. Jangan senak, jangan sekarang. Mboten keduman senek. Mula mangkate sing gasik. Gasik tetep mboten keduman senek. Ya Allah, muga-muga sing ra keduman senek tetep rezekine kanthi barokah. Rezekine tansah beto manfaat. Niki nek panas-panasan ngeten, kula niki wonge gak tegonan, Bu.
Dados kinten-kinten mangke selesai pengaosan cekapan jam pinten? Jam gangsal? Ya Allah. Kula minggah niki jam kalih. Mandape jam gangsal sonten. Berarti ngajine 3 jam. Saya kula tak golek pembelaan. Ngapunten Rama Yai, wonten ing tlatah Tembara, wonten ing Menggoro, napa wonten mubaligh-mubaligh ceramah sampai 3 jam wonten Yai? Ojo dadi tukang kompor sampean. Mbah Yai nembe mesem mawon pun jujur, Bu. Pak Lurah, Pak Lurah, nyun bantuan Pak Lurah. Engkang ceramahnya singkat, padat dan masya Allah luar biasa. Niki Pak Kepala Desa pidato sambutannya enggak golek biting. Terus pidatonya sangat singkat. Nun sewu Pak Lurah nyun piterang, wonten ing Menggoro, wonten Kiai ceramah sampai 3 jam, wonten. Oh iya, senyumnya Pak Lurah mencurigakan. Niki senyuman ngiloni wargane. Dijawab onten ketoro ngapusi mumpuni, dijawab boten kuatos ngesuk gak dipilih meneh. Kulo tak matus persetujuan kali jamah sebelah kiri Bu. Sebelah kiri assalamualaikum. Sampai pojok sana halo. Tenggene Tembara onten mubalik ceramah sampai jam 5 sore sampai jam 3 jam onten. Wonten Kiai sinten? Nyong mumpuni ceramah 3 jam. Ping ngundang apa ngontrak jenengan? Yo mudah-mudahan sampai pun acara mboten wonten alang satunggal pun menapa, mboten manfaat maslahah barokah. Amin Allahumma. Gusti Allah ngendikaaken innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman dumateng Gusti Allah, iman karo dino akhir, nglakoni salat, menunaikan zakat, jur sing paling penting walam yahsya illallah, enggak wedi karo apa-apa mergo ajri namung dumateng Gusti. Mula masjid adalah tempat paling demokrasi. Karena sinten mawon dari berbagai kalangan yang backgroundnya partai apapun, ketika sampun mlebet wonten ing masjid, yo salate madhep kiblat. Kiblate mriki sebelah pundi? Kilen, kilen niku pundi? Amrika, ya Allah, sebab kula sanes wong kene. Dados kula perlu tanglet kali jenengan. Bapak-bapak kula tanglet iku lon sebelah pundi? Astone wegah ngacung. Jawabe mung ngene iki tok. Untung aku ngerti bahasa isyarat. Nek kulon sebelah mereka. Entah dari background partai apapun, menawim pun sholat jamaah teng masjid, pokoknya yo sholat teng masjid, madhep ngulon, madhepmu. Sing saking lor badhe sholat jamaah teng masjid, bareng teng masjid yo sholate madhep ngulon. Sing saking kidul duki wonten ing masjid salat jamaah yo madhep ngulon. Sing saking wetan badhe salat jamaah ing masjid pokoke madhep. Sing saking kulon sekalipun salat jamaah ing masjid yo madhep ngulon. Mula ternyata masjid niku tempat paling demokrasi. Sinten kemawon pokoke mlebet teng masjid niate salat jamaah. Mula teng kene kitab Adzkarun Nawawi dijelaskan, barang siapa mlebet ana ing masjid kok sampai ngobrol-ngobrol babagan duniawi, maka selama 40 ibadahe gak ditompo karo Gusti Allah. Na'udzubillahi min. Pindah sebelah mereka meleh. Sinaosa niki sound sisteme mantep, nanging mbok pilih panjang dereng saged mriksani merongose kula.
terus tetap kula bageni merongose kula. Halo. Halo. Tangkene kitab Adzkarun Nawawi, sapa wonge mlebet ana ing masjid kok ngobrol-ngobrol babagan duniawi, maka selama 40 ibadah enggak ditampa oleh Gusti. Jenengi ibu ya Allah, salat jamaah teng masjid, mukenae mawon dereng diudari, kok wis lutik-lutik karo sebelahe. Yuk, wingi sing oleh arisan sapa? Wis niate arep pamer cerita babagan dunya, mula kenging napa? Nikilah para wali damel masjid ana ing tanah Jawa, baik Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Serang, Banten pun tesik mungelek derek Pulau Jawa. Monggo panjenengan meniteni dan menengeri. Para wali damel masjid, damel musola, damel langgar, justru antara ruangan dalamnya masjid kali serambi terasnya niku luwih ombo serambi terasnya ketimbang ruangan lebet. Kenapa niki kangge dalam rangka mengantisipasi nek ana acara, ana ngaji mbahas bab fikih utawi acara buka bersama, niku kita mengutamakan tempat ingkang serambinya. Soale lebete masjid khusus kagem ibadah lan ndak boleh ngomong sing jelek-jelek. Mula kenging napa antara serambinya kalih lebete masjid langkung kathah ambo terase ketimbang lebete masjid. Ngaten niku Bu. Jebule ana duwite, ana danane bangun masjid ya ana ngilmune. Betul? Laras. Mula tanggene kitab Nasaihul Ibad, sing sapa wonge mlebet ana ing masjid sudah dianjurkan dalam keadaan suci berwudu kangge langsung menjalankan salat tahiyatul masjid. Mumpuni wong aku niate ngaji mung arep rutinan muslimat piye nek ora wudu, nggih mboten napa-napa. Sing terpenting mlebete teng masjid walaupun dalam keadaan tidak berwudu, ora langsung melaksanakan salat tahiyatul masjid, iso diganti dengan membaca baqiyatus shalihah. Ngapa niku baqiyatus shalihah? Subhanallah walhamdulillah wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus melebet masjid dereng langsung menjalankan sholat tahiyatul masjid diganti maca baqiyatus shalihah ping sekawan. Ping pinten? Ping sekawan nambah setunggal kurang ping telu sareng. Wala quwata illa billahil aliyil azim. Sepindah malih sing banter. Bener, pengaosan niku tamannya sorga, Pak. Pengajian niku tamannya sorga. Lah niki dereng teng sorga, Bapak wis kaya ning sorga, Pak. Iso milih lungguh ting tengah-tengah ibu-ibu. Kanan kiri ini widodari kabeh niki. Masya Allah. Pinteran niki. Milih ting tengah Mbak Sarmin, ya Allah. Bapak-bapak pinter milih niki. Bener niki dingendikaken pilih pengajian, majelis taklim, majelis zikir, majelis selawat niku tamannya surga. Lah niki dereng teng surga jenengan pun kados teng surga lho, kanan kiri widodari kabeh. Nggih. Ning sinasa ngaten widodari aja dimek-mek, Pak. Nggih, sudah punya pawang masing-masing. Niki ngajinya sampai jam 5 sore. Subhanallah. Panas-panasan ngeten iki betulun apa? Tenanan. Saestu macule kepanasan, nandur sotone kepanasan, bareng ngaji ya kepanasan, padahal tiang sepun dino-dino nyambut gawe wis kepanasan. Sirah kanggo sikil-sikil kanggo sirah meme geger adus keringet banting tulang setengah mati entuk rezeki nggo ngopeni anak, gedekno putra, nyekolahke lare. Leres, Pak. Ning kok tetep pengajian panas-panasan ngeten iki ikhlas karena wong tuwa sami paham. Jebule wong tuwa siji iso ngrumat anak wolu, tapi anak wolu durung mesti iso ngrumat wong tuwa siji, betul? Leres.
pantesan panas-panasan ngaos yo dilakoni, jebule lagi podo golek sangu, golek sa, golek sa. Kenapa kok wis nyambut gawe ibadah salat dino-dino tetep tesing golek sangu? Sebab ternyata tengene kitab Sulamut Taufik di dalam sarahnya dijelaskan kalau orang tua meninggal dunia, wafat sedo, kok meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, masih meninggalkan wasiat atau nazar. Yang ketiga, pernah sugih tapi sampai sedone belum berangkat haji, maka warisannya durung bisa dibagi. Sebelah mereka durung krungu. Bener-bener lek ngaji niki harus pakai tenaga ekstra, Bu. Plus tenaga dalam pisane. Soale niki panggung niki alhamdulillah kaya lapangan golf, Bu. Nggih, dan saya juga sedang memaksimalkan nikmat Allah nggih niku nikmat masa muda saya. Dados mumpung kula tesi 6. Tesi 6 tesi bisa lari kanan dan lari kiri. Ngapunten nggih Mbah Yai. Niki kula radi lenjeh ngapunten Yai. Mergo jamaah sak menten kathahe menawi dalem mboten semangat nggih mesake jamaah. Ngapunten Yai, kali tau Mbah Yai ya mendel karo batin. Bocah kok lenjeh tenan. Ngapunten Yai amargi dalem dasare kados niki Yai, sakjane pun dipun paringi pirsa kali bapak mae kula, kula mboten pareng lenjeh-lenjeh Yai. Tapi pancet dasare kados niki, soalnya nek ora lenjeh ora uli akeh. Aku jamaah maksudnya sholu ala Nabi Muhammad. Tanggene kitab Sulamut Taufik, tapi niki di dalam sarahnya dijelaskan kalau orang tua meninggal dunia, wafat sedo, kok masih meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, masih meninggalkan wasiat atau nazar. Yang ketiga, pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, kok ahli warisnya memaksa supaya warisannya dibagi. Moko ahli warisnya sama halnya mangan duit riba. Nembe ono di dalam sejarah ono kiai pengajian dipen iki nembe ono. Bu. Bu. Kulo anak jenengan nggih putra. Anak-anak kita zaman sekarang ini taunya dan hanya mengerti nek wong tuane sedo mati yo warisane dibagi. Ono wong kene ngono kuwi? Ono wong kene ngono kuwi? Hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung nganti taunan ra gelem takon-takonan. Hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung ning dalan kepapasan ora gelem padha takon-takonan. Ana wong kene ngono kuwi? Ana wong kene ngono kuwi? Mangkat wonge? Teko wonge? Sing kaya ngapa bentukane? Mula aturane jarene kitab Sulamut Taufik, nek ana wong tuwa rikala sugenge badane sehat, rejekine kathah, kok sampai berangkat hajinya sampai sedone kok dereng dilakoni antuke tindak haji, maka sebelum warisannya dibagi, ahli warisnya harus mengambil dana dari duit warisan untuk membatalkan haji orang tuanya terlebih dahulu, nembe warisane bisa dibagi. Kesuwen. Jarene kesuwen. Ki ciri-ciri ahli waris ora waras. Maaf niki rada keras ngapunten. Soale jarene kitab Qotrul Ghais,
Kodrul niku artine tetes-tetes, ghois niku artine pitulungan. Dadi ana kitab namanya Kodrul Ghois, kitab tetesing pitulungan, dijelaske ciri-ciri ahli waris sing waras. Soale jaman seniki Pak, kathah ahli waris ora waras. Oke, pindah mriki meleh. Ya Allah. Bener-bener ngeten iki Mbah Yaya, alhamdulillah resikone dadi wong ayu. Nambe ditinggal sedilut mriku kok njenengan wis bengok-bengok teng mriki, Pak. Ya bagi Mbah Sarmin, ya Allah. Kula ting pundi-pundi ngeten niku budi demene karo wong tuwek-tuwek ngeten niku, ya Allah. Ya Allah niku wajane sami dolan teng pundi, Mbah? Oh, teng mriku. Ge. Zaman saniki lare nggih mboten pirsa waja niku napa, Bu? Mustaka nggih mboten pirsa. Wong lare jaman seniki ken tumbas lisah baline entuk gendhis. Mula monggo lare-lare saniki mondok ting pesantren. Kersane pirsa tata krama, adab sopan santun. Betul Mbak Sarmin? Assalamualaikum. Halo. Ciri-ciri ahli waris sing waras. Setunggal, ahli waris sing waras adalah mau nyambung tali silaturahimnya orang tua. Sebab jama saniki lare nek diajak pas Idul Fitri salam bekti cara Cilacap, purpuran cara ngenan kula niku anak podo nolak. Sehingga hari ini kita sedulure podo sidem obore. Kenapa sidem obore? Karena lare-lare jama seniki nek dijak silaturahim karo sedulur niku podo wegah. Mula kena pengendikane Sayyidina Ali karramallahu wajaha, orang tua wajib memberikan warisan kepada anak dan yang terbaik warisannya adalah al-hilmu dan al-ilmu. Al-hilmu niku arif bijaksana, al-ilmu niku pengetahuan. Sedangkan menurut kitab Sarah Sulamu Taufik, yang namanya ilmu saking tiang sepuh kepada anak-anaknya dibagi menjadi dua. Yang pertama ilmu ubudiyah, bagaimana tata caranya wudu, tata caranya sholat, iso bedakno endi sing batal ke wudu, endi sing batal ke sholat, tata carane maca Quran ngaji sing bener dos pundi, kepripun carane antuk ibadah sing bener, niki kewajiban orang tua terhadap anaknya. Dan yang kedua, belum bisa disebut gugur kewajiban orang tua apabila belum mengajarkan ilmu asasul kasbiyah fil bait. Gini ku ilmu toto coro neng omah dasar nyambut gawe, nyambut ga, nyambut ga. Pokoke teng dalem bu anak lanang bu anak wedok, namanya orang tua wajib mengajarkan anak kon iso nyekel sap, nyumet kom, nyuci bad, ngumbah ca. Sik, aku tak pindah mereka. Tesi nunggu kula. Kok iso malah pengajarnya jadi dua kubu ngeten iki. Nggih sing penting ya padha sing tak sampaike, Bu. Shalawat ala Nabi Muhammad. Ana wong kang ngendikan ngeten, Bu. Loh, anakku kok iso melu rekoso. Wong aku lek dadi petani ya wis rekoso kok. Ya anak kok jangan tidak dadi petani, wong mak petani, anak jangan jadi petani. Boleh kalau niatnya tiang sepuh supaya anak lebih mulia, boleh. Tapi miskin jangan diturun-turunkan. Tapi ngajari nyambut gawe niku kewajiban orang tua. Bukan berarti anak dijak teng sawah supaya kon dadi kaya bapake, mboten. Tapi anak lanang dikonyang sabin ben pirsa carane nampingi galengan niku dos pundi? Carane ndamel leleran niku dos pundi? Pirsa leleran mboten jenengan. Nama leleran ini ngeten nyuk 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 sretet gesruk nyuk 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 sretet gesruk.
Said, yo jangan salahkan ketika anak zaman sekarang nek diomongi pinter bantah. Ibu nambah ngucap karo putane, aja ngono kuwi. Oh kaget Bu. Padha karo aku. Ibu nambah ngendikan, aja ngono kuwi. Bocah jawab, mamah jahat. Bapaknya nambah nyelentik kupingi bocah, ceper bocah jawab, ayah udah gak kayak dulu. Ayah udah gak sayang sama aku. Bocah langsung damel surat, langsung mangkat minggat. Lare jaman saniki nek minggat tenanan Bu. Padahal saben bocah niku ya pernah kepikiran minggat, aku dhewe ngono mbiyen. Kepripun kula mboten kepikiran minggat saka ngomah. Wong kula umur gangsal tahun kelas 1 SD tahun 2001 saben wangsul sekolah kula kenangon wedhus kene bapake kula. Wedhuse kula 43 lanang kabeh sing wadon mung aku tok. Tapi aku tu wedhus, aku sing ngangon. Mboten namung serta-merta ngangon tok, aku kok karo nggawa tremos es Bu. Tak dekek tenggene lengan mriki. Dan yang saya tawari es lilin adalah orang-orang yang sedang bekerja di sawah. Tukang macul tak tawani es, Pak. Mersakaken es napa mboten? Nek jawab pinter. Ning tengah sawah tawani es. Nggo dhuwit. Rene nek oleh utang, tak utangi tekan sakrene durung disarutan. Tak titeni wong ngene aku. Pripun mboten kepikiran minggat kula, Bu? Lha wong abun bali sekolah mesti konangon wedhus, wedhuse 43 lanang kabeh. Sing wadon mung aku tok, ya karo nggawa es lilin. Kula hari ini anak-anak kita maaf ngapunten sangat. Ketika orang tuanya bercerita, "Nduk, ngaji sing pinter, sekolah sing bener, sebab awakmu ki lek sekolah wis difasilitasi enak." Seragam ki delo-delo ganti. Senin Selasa abang putih, Rebo Kemis batik nggih, jaman saniki. Senin Selasa abang putih, Rebo Kemis identitas, Jumat Sabtu ana klambi pramuka, mawon tesi ketambahan klambi olah raga kuwi. Awakmu penak mangkat sekolah seragamnya wis lengkap. Biyen bapakmu ya boro-boro nganggo seragam. Wong trimo lungsuran ya alhamdulillah. Senin Selasa abang putih, Rebo Kemis abang putih, Jumat Setu abang putih. Biyen mangkat sekolah ya enggak pernah nganggo sepatu. Lah awakmu sepatu durung bodol wis ganti. Ya boro-boro bapakmu ki sepatunan. Wong sikil dibuntel keresek ya alhamdulillah. Begitu kata bapaknya, apa jawab anaknya? Itu kan dulu ayah. Lari jaman seniki jawabnya ngoten ibu. Padahal biyen ibu bapak pas lagi masih muda, masih bujang joko tesi prawan tengah wengi nek pada mulan dolanan jonjang umpet, dolanan gobak sodor, dolanan dos-dosan. Biyen lanang wadon bujang prawan tengah wengi umpetan ning pekarangan bali ora meteng. Betul. Laras. Lanang wadon bujang prawan padha dolanan dus-dusan ning kali. Biyen lanang wadon wudu bareng. Nggawane sarunge bapake. Jiret pucuke mengko mlayu saka tanggule kedung butu-butu-butu-butu-butu-butu. Mak jegur kan sarunge mlembung. Cekeli pucuke lek ngelangi kaya iwak kating karo ngenggek. Biyen lanang wadon bujang prawan wudu bareng ora ana sing pikirane ngeres. Orang-orang sing pikirane kotor, betul. Biyen 15 tahun nikah, walaupun secara biologi dereng mateng, nanging mentalnya pun dewasa. Biyen 13 tahun nikah, niku wajar. Kenapa? Kawit umur 8 tahun, wis kon ning pedangan, dino-dino ting pawon, wis kon momong adi-adine. Sehingga ketika 13 tahun nikah niku, secara mental wis mateng. Lah jaman sakniki bayi lahir nyekele HP. Dikira pinter mergo umure wis cukup, jebule malah lare jaman sakniki hanya didewasakan oleh keadaan, nanging nyatane secara mental dereng dewasa. Oh ya tepuk tangan. Oh ya ora apa-apa tepuk tangan meneh. Mula jaman sakniki wis ora ana prawan tuwa.
Aku kok curiga karo guyune sampeyan. Ketara ki guyu-guyu bau-bau ngece sampeyan. Aku 27 tahun durung nikah, bukannya ora payu ya, sorry hello. Sing ngantri ki pirang-pirang. Bisane aku 27 tahun dereng nikah, Pak, karena belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Puas, puas. Aku pindah rono nang kono diece aku. Bu, aku ning sebelah rono aku diece, Bu. Do curiga jare 27 tahun aku prawan tua, Bu. Apa 27 tahun wis tua, Bu? Dereng. Saluhana Nabi Muhammad. Niki mumpung wonten Gus Muna saking Magelang, sak make panjenengan tanglet. Ono santri cepet payu rabi, ono santri durung-durung payu rabi. Santri sing cepet payu rabi niku biasane lulus saka pesantren yo entuk jodoh alumni mriku-mriku mawon. Mergo napa saking manute kali Rama Kiai, saking manute kali Ibu Nyai. Tapi nek santri durung payu rabi, bukannya enggak manut karo kiai. Nek santri durung payu rabi justru sedang menjalankan titah saking Pak Yai. Merga Mbah Yai ngendika, santri sebelum usia 27 tahun adalah masa emas untuk ngabdi di masyarakat. Loh, kula niki lagi ngabdi. Ngabdi teng masyarakat, pramila nun sewu jenenge wong nikah niku ya nun sewu ana sing wau ngucap teng wingking jare bisane 27 taun durung payu rabi mergo milih-milih lho. Bojo kok ya ora milih. Nek ora milih ya bahaya entuke grandongan nyang-nyangen. Lho kok sampe enggak milih? Umpama ditawarke, jangankan Mbah Yai, Pak Lurah, kon rabi meneh entuk mumpuni gelem banget, Bu. Enggak percaya sampean. Bu Lurah mana Bu Lurah? Niki cuma umpama Bu Lurah ya Allah. Jangan cemburu loh Bu Lurah. Nanti amplopnya saya bagi dua. Bu Lurah amplopnya kula isine. Ngapunten ya Bu Lurah. Loh, bojo kok ora milih. Ya bahaya. Mula tanggene pernikahan itu ada yang namanya mahrul misli. Kula ulang. Mahrul misli. Apa itu mahrul misli? Gede cilike mahar disesuaikan dengan kampungnya calon nganten wedok. Contoh, Pak Lurah. Nyon piterang mulai Pak Lurah, non sewu dalam badai nyon piterang. Wonten ing tlatah Megara, leres nggih? Menggoro. Pak Lurah, wonten ing tlatah Menggoro, mahar niku rata-rata berapa juta Pak Lurah? Sekedap Pak Lurah kersane mangsuli. Oh, mantep, dari kejauhan dan di dalam kegelapan sana. Pak Lurah ngendika mahar di Menggoro disesuaikan dengan kemampuan pengantin lanang. Oke. Soalnya ten, wingi dalam ngaos wonten Kalimantan Selatan niku, dalam damel riset dadakan. Kula iseng tanglet kali panitia. Pak panitia, di Kalimantan Selatan itu mahar rata-rata berapa juta? Ternyata panitia ngendikakan di Kalimantan Selatan mahar rata-rata 20 juta guys. Loh, niku memang dari komoditasnya Bu. Pendapatan warga masyarakat niku mempengaruhi tinggi kecilnya satu mahar. Dados wonten mriko Kalimantan Selatan niku rata-rata pengusaha kelapa sawit. Terus rata-rata teng mriku nggih anu bos-bos minyak. Sehingga maharnya mahal itu sangat-sangat wajar. Karena teng mriku mboten namung komoditas kelapa sawit dan di sana rata-rata pengusaha bos iler. Ih, iler dudu sembarang iler. Iler manuk walet.
satu kilogram manuk walet ingkang ilere mawon, ilere niki dudu manuke. Cik, nek wis ngene iki jenengan kok iso-isane ki guyu karo keprok ngeproki apa? Wis teng sebelah mriki salah paham, tak pindah sebelah mriki. Sebelah kanan mereka salah paham, Pak. Aku ki lagi cerita ilere dudu manuke. Lagi cerita ilere manuk. Iler. Iler manuk walet sekilo niku paling murah harganya 9 juta rupiah. Mboten percaya tanglet kali Piai Kalimantan. Dan paling mentok harga pernah mencapai tertinggi 1 kilogram iler manuk walet harganya 29 juta rupiah. Songo likur yuto. Antuke ekspor teng negara Cina. Jadi kalau di Cina, iler manuk walet sudah masuk ke restoran bintang 5, niku satu porsi menunya bisa dibanderol harga 3,9 juta rupiah per menu iler manuk walet. 3,9 juta. Iler. Yo rasa takon ilere sampean. Wong aku karo ilerku dhewe ya wega aku rasane. Jadi di Kalimantan mahar kok rata-rata 10 juta niku memper. Dan tadi saya bertanya kepada Lurah Menggoro, ternyata di Menggoro mahar akan disesuaikan dengan kemampuannya calon pengantin kakung. Oke, niki nggih gambaran kesane cerita kasus hukumene niku tersampaikan. Nun sewu umpama ting Menggoro mahar niku rata-rata 5 juta. Mahar ten Menggoro 5 juta berarti laki-laki yang akan mendapatkan perempuan Menggoro kudu pirsa. Antuke maringi mahar tidak boleh terlalu mahal dan terlalu murah dari standar 5 juta. Soalnya nanti kalau terlalu mahal dari standar 5 juta jatuhnya makruh tanzih. Napa niku makruh tanzih? Makruh yang mendekati ke haram. Contoh, dume anak wedok ayu, gede duren cir kuning, irunge mbangir, mripate belalak, kulite putih, irunge mincis, lambene tipis, meringis-meringis. Saking ayune nganti semok, denok, montok. Ini pakai kol-kolah kubro. Saking cantike anak wedok, bapake ngucap, "Ya iki mergo anakku wedok ayu, tur pinter ngaji, sekolahe tekan sarjana. Iki nek mahare ora 1 juta ora tak lepas." Jatuhnya hukum kepada makruh tanzih, makruh yang mendekati ke haram. Bonus dari kansel juta malah nyewone 100 juta. Mengko yo ting Menggoro dados rata-rata 100 juta mesake dadi akeh prawan tuane. Terlalu mahal dari standar makruh tanzih, terlalu murah dari standar mahar di desa tetap makruh tanzih. Wong standare gangsal juta. Lah kok ana aweh mahar terlalu murah dari itu, ya ndak boleh juga. Walaupun nikah niku, halo. Nikah niku cincin terbuat dari besi sah nikahnya, tapi kurang syarat maharnya. Karena ono wingi teng Jawa Timur kejadian seorang pengantin perempuan hanya menerima mahar sebuah linggis. Sah nikahnya, tapi kurang syarat maharnya. Apa makruh tanzinya? Kalau hanya sebuah linggis, makruh tanzinya tonggone mesti podo ngrasani. Kalau imannya kuat kupinge kandel enggak masalah. Tapi makruh tanzinya kalau terlalu murah dari standar ketika berumah tangga terbentur satu masalah sing wedok mesti ngodek-odek. Apa meneh kok mahare mung linggis untek bersih. Pak, dadi bojo kurasa kaken pola. Kelingan sampe lek bojo karo aku kan memodal kolor-kolor tok. Suaminya jawab, "Iye, modal kolor-kolor tak, tapi kan ana linggis." Makruh tanzinya di situ, Ibu. Maka kalau hari ini suami Anda bekerja
golek maishah, golek nafkah. Kok satu hari cuma dapat 80.000? Tolong bu, sing sabar sak wetawi. Hari ini nyambut gawe susah bu. Persaingan ekonomi begitu ketat mulai tenggene arba'un nawawi kanjeng Nabi dawuh. I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Nyambut gawe lah panjenengan kaya den arep urip sak lawase, tapi ibadah sampean kaya den arep mati esuk. Nyambut gawe susah banget, Bu. Wingi tenggene tangga kecamatan kinan kula. Ana desa namanya Pancurendang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. 8 orang laki-laki dari Kelurahan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengadu nasib menjadi kuli goleti emas. Ternyata modelnya, wong Pancurendangnya niku hanya kebagian duwe tanahnya mawon. Memang dianugerahi oleh Allah tanahnya niku mengandung kapur, lemah, emas yang tinggi kadarnya. Sehingga yang cari punya keahlian golek emas niku bukan orang Pancurendangnya malah. Malah orang dari Bogor. Kula pernah diundang tenggene orang yang baru mendapatkan bongkahan emas. Piyambak alhamdulillah paham agama sehingga nembe pikantuk emas sak kepel astone Pak Kapolsek. Lok soalnya kepelanku ki beda. Nek kepelane Pak Kapolsek kan gede. Saya cek dulu. Pak Kapolsek mana kepelannya Pak Kapolsek? Subhanallah ki nembe ana lho bunyi dikepeli niki Bu ya Allah. Kepelan astone Pak Kapolsek berarti kan ageng Bu. Dan ternyata piyambake kuat agamane sehingga bareng wis nemu emas sak kepel 12 kulinya diberangkatkan untuk umroh ngundang kula. Sehingga wektu niku kula pas menangi cerita dan kemarin saya baru ngaji di tetangga desanya Pancurendang ono kejadian 8 orang niki mlebet tenggene sumur emas dalamnya 80 meter. Hanya bermodalkan baterai teng batuk jur palu kalian pahatan. Mlebet jam 7 pagi, medale niku jam 12 siang. Kalau siang dilanjut mlebet jam 2 sore, medale mali make jam gangsal. Jur sampai dalu ngaten niku. Dan ternyata jam 7 pagi masuk, jam 8 pagi pun nonton rembesan air. Harusnya enggak boleh ada rembesan air karena niku tanahnya tanah mengandung kapur. Tapi ternyata tetap matus maun 8 orang niku teng lebete jero sumur menika wau. Lebarnya cuma 1x1 meter. Dan ternyata jam 10 pagi dikabarkan ada banjir air memenuhi seluruh ruangan sumur. Dan ternyata ono lemah ingkang gugruk sehingga menutup sumur menika wau. Sing akhirnya tim evakuasi Basarnas Kabupaten Banyumas madosi 8 orang niki dengan segala cara. Sampai mundut ngampil nyambut nyelang minjam alat bor saking Pertamina Cilacap untuk madosi 8 orang menika ingkang dereng diketemukan. Ternyata setelah ditelusuri bolongane sumur niku kados kaya leng welut Bu. Dados bolongane teng tanahe piyambak tapi mangke saged madosi emas di tetangga desa kados leng welut sehingga ketika sudah tertutup air banjir maka wis ora diketemukan. Yang akhirnya sudah berusaha minjam alat bor maun tetap boten ketemu. Akhirnya keluarga 8 orang laki-laki saking Kabupaten Bogor dipun timbali tenggene desa Pancurendang. Setelah 7 hari berlalu sing akhire dipun suwune ikhlas sing manah 8 orang niki jenazahnya tidak diketemukan dan tidak bisa diangkat. Akhirnya sumurnya ditutup karena memang penambang ilegal. Hari ini Bu, golek rezeki ki susahnya luar biasa. Maka nek ana wong lanang teng mriki sinasa dados petani, dados kuli, kok sedina bayarane 80.000. Sing sabar sak wetawis, Bu. Dikurangi rasa nafsune panjenengan. Sing kirane bengis nganggo krim malam, ya krim siange rasa dinggo. Lho semerap bapak-bapak mriki ireng-ireng kabeh soalé. Lah semerap jenenge glowing glowing. Niko bapake baju mawon klambi setunggal niki multifungsi. Kali 2017 niku. Nggih kondangan nggo hajatan, nggo takziah, nggo jumatan, nggo yasinan sampai wingi adol pitik maring pasar klambine kuwi mawon. Mun gambar partai. Lho jenengan baju 7 lemari, Bu. Mangka kondangan seragame beda. Iki digawe seragam, fatayatan gawe seragam, muslimatan nganggo seragam, arisan gawe seragam, mangkat sekolah, nganter anak sekolah, sing sekolah putane sing seragaman mae.
jenengan baju pitung lemari meriksani bapak-bapak, ya Allah. Wis nyambut gawe golek rezeki, maka kalau ada seorang kepala rumah tangga, walaupun dados kuli bangunan, satu hari bayarane mung 1000, tetep iso nyukupi kebutuhan keluarga. Tapi kalau ada seorang istri tidak puas dengan kinerja seorang suami, enggak puas hanya dinafokui dalam satu hari namung 1000, kok ternyata dia mencari rezeki sendiri, dumehno gajinya lebih besar ketimbang suaminya, dan punya niat ingin menafakui keluarga, maka walaupun gajinya lebih besar ketimbang suami, tetap boten saged nyukupi kebutuhan keluarga. Mesti rasane kurang mawon. Mula kalau ada seorang ibu rumah tangga enggak puas dengan kinerja seorang suami, Anda mau cari rezeki boleh, tapi jangan menafkahi. Karena seorang istri punya sifat dinafkahi, bukan menafkahi. Kulo ulang. Sifatnya wong wedok seorang istri adalah dinafkahi, bukan menafkahi. Nek sampai ngomong wedok kerjanya nyambut gawe kok punya niat menafkahi keluarga, walaupun gajinya besar, tetap rasanya niku kurang mawon. Walaupun gajinya lebih besar, maka nek ana wong wedok kok kepingin nyambut gawe, niate kok kepingin menafkahi suami, gak usah jadi istrinya orang, jadi rondo sekalian. Loh, rondo ki rata-rata sugih, Bu. Rondo cerai, Bu. Nek rondo cerai ki rata-rata sugih karena dia ingin membuktikan dia telah move on. Dan terus ingin membuktikan kepada mantan suaminya dia kerja akhirnya kuat ora kuat dikuat-kuatno. Gawe gas LPG kuat dadi gendeng bocor pinter menek wit kelopok kecil kesambur mbledhek ke surip. Mula rondo rata-rata sugih apa meneh prawan tuwa sugih tenanan. Guyune puas banget jenengan. Mula maaf-maaf di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur 526 laki-laki langsung berangkat ke pengadilan agama menalak istrinya secara berjamaah. Searching teng Google lagi rame dibahas. Tadinya cuma 376, saniki mundak. Jadi 526 laki-laki menalak istrinya secara berjamaah hanya gara-gara mangkel enak binti jelek. Dino-dino dibanding-bandingno karo bojone tanggan. Ibu-ibu mbatin, waduh, ini ciri-ciri salah ngundang kiai. Sing dibelani kaya tau wong lanang, tenang, saya ini dari partai perwadonan. Engko sik sabar. Laki-laki dianjurkan oleh Kanjeng Nabi metu saka omah nyambut gawe harus punya sikap rijalun kamilun, ganteng, berwibawa, berkarisma dan penuh dengan tanggung jawab. Maka kalau ada seorang laki-laki ketika ijab kabul dia menangis, berarti dheweke ngerti bagaimana besarnya tanggung jawab seorang suami. Kalau seorang istri sampai berumah tangga dengan seorang laki-laki kok ndak pernah diajari bab haid, orang ngerti carane wong mandi wiladah, yaitu mandi setelah babaran melahirkan, dia kok wong wedok enggak diajari apa niku bab nifas, apa ki bab wudu, apa ki bab haid. Maka suaminya berarti utang karo sing wedok, dan di akhirat kelak istri boleh menagih kepada suaminya. Kalau seorang suami ketika cari nafkah keluar dari rumah dianjurkan oleh Kanjeng Nabi rijalun kamilun, tanggung jawab, tegas, penuh dengan wibawa. Ojo melehoi kaya banteng presto. Wong lanang isine mung plompong-plompong, kedadar, kedodor, lembara, kelemburu kaya petelasan kotor. Rijalun kamilun harus berwibawa dan penuh rasa tanggung jawab. Tapi ketika pulang dari kantor, kantor Kuala Lumpur,
pulang dari pekerjaan, ketika masuk ke dalam rumah, suami kepada istrinya dihancurkan oleh Nabi untuk katiflin. Saya ulang, katiflin, kaya dene anak kecil yang bermanja dengan ibunya. Ojo kualik, metu ngomak lo bakul kopi, nek nang ngomak galak karo istri sendiri, ada orang sini begitu. Ada laki-laki begini begitu. Baten-baten, kayak mereka bapak-bapak soleh-soleh kabeh Allahumma. Amin Allahumma. Metu saka mamah kudu yang berwibawa, tegas, disiplin, penuh rasa tanggung jawab. Kenapa? Karena punya tanggung jawab yang besar, cari nafkah untuk anak dan istrinya. Pramila kenging nopo? Kalau seorang laki-laki memegang otoritas talak dengan penuh. Karena wong lanang niku nyambut gawe ning nganggo logika, mikire nganggo logika. Secara ilmu psikis 86% wong lanang mikirnya pake logika. Mula rata-rata wong lanang nek arep kok menalak istrinya mesti dipikir dhisik, ora gampang asal nalak wong wedok. Sebabe nopo? Punya otoritas talak, gak sembarangan ngucap talak. Mula nek wong lanang kesuh, nesu, jengkel, mesti rata-rata meneng. Kenapa wong lanang kok jengkel rata-rata meneng? Karena mikirnya pakai logika. Mula nek ana wong lanang jengkel kok cerewet, itu perlu dipertanyakan kelanangannya. Lanang tenanan apa ora? Lanang kok cerewet lan lemes. Kalau secara ilmu psikis 86% laki-laki mikirnya pakai logika, tapi secara ilmu psikis wong wedok niku 86% mikirnya pakai rasa, pakai emosi. Inilah kenapa otoritas talak dipegang teguh oleh laki-laki. Karena wong wedok nek jengkel niku amarahnya meluap-luap. Dari 100% badan seorang perempuan, 10%-nya tulang, 10%-nya lagi daging, dan 80%-nya lagi adalah amarah yang meluap-luap. Jadi kalau istri sedang marah, suaminya saja bingung membedakan mana istri sendiri dan mana harimau Sumatera. Wong wedok nek lek jengkel, ya Allah. Kene ngecomprang kaya kenal pot bocor. Ki opo bae disampe-sampe kok. Ki wong wedok ngono kuwi, Bu. Ora mumpuni tok jenengan yo ngono kuwi. Busing payu rabi, busing durung. Wong wedok niku nek jengkel nesu amarahnya yang dipakai meluap-luap. Mesti nek lek jengkel njaluke cerepek, gat iki pegat iki Pak. Rata-rata wong wedok nek lagi nesu mesti njaluke cerepek. Suaminya lagi marah, sing lanang lagi nesu ki kudune diredamkan, jangan istrinya ikut marah. Sing lanang lagi nesu, lho kok sing wedok malah ngopateni pateni iki iki Pak. Sing lanang lagi mangkel, kan kudune diredam, aja ngono ya Pak. Sing sabar sak wetawis. Kadang-kadang sing lanang emosi, sing wedok pateni pateni iki iki. Mula inilah kenapa ibu rumah tangga walaupun terdalam sudah diajari bab ilmu agama oleh sang suami, tetap derek fatayatan, derek muslimatan, ngaji rutin niku dalam rangka mengular ya, nek teng mriki kok kelalen kaya kene gara-gara kepanasan utekku ngabar iki Bu. Mengular apa ki? Mengular. Mengulur. Mengular stres ngono ki. Wong wedon muslimatan fatayatan. Mengurai leres bener ya Allah. Mengurai stres ben mboten depresi. Jaman iki banyak ibu-ibu muda ingkang depresi. Gara-garane jarene baby blues. Ki panganan apa baby blues? Baby blues niku jare nembe nikah kaget duwe anak ora iso ngurus keluarga. Lha kok iso? Niki kembali malih ben mboten depresi, anak-anak kita dari sejak rumah dipun ajari asasul kasbiah fil bait. Cara nyambut gawe pekerjaan rumah. Cara nyekel sak, nyumet kom, nyuci pir, nyuci caw.
cacah zaman saiki mangkat sekolah, maaf yo, cawete dikumbah-kumbahno karo mak-e kok. Enggak habis fikri saya. Fikir saya. Ngene nek kepanasan ojo ku ngabar, Bu. Sik niki kula nampi informasi. Nampi informasi saking panitia menika wonten amanah, Yai. Amanahipun radi panjang niki. Dados karena amanah wajib saya sampaikan. Nyuwun pangapunten, nyuwun izin wekdal badhe menyampaikan amanah saking panitia. Mumpuni wede kaya surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Loh kok medeni temen iki? Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh warga Dusun Jelamprang. Leres niku. Warga Dusun Jelamprang, Jamaah Masjid Al-Hasan, Desa Menggoro, lan sedoyo warga masyarakat Kecamatan Tembara, alhamdulillah. Kabar buruknya untuk ikut merewangi. Ki basa planet ngendi ana merewangi? Dalam rangka ikut merewangi finishing pembangunan Masjid Al-Hasan. Sajane masjidnya sebelah pundi? Oh, sebelah mereka. Mereka niku pundi wetan? Wetan? Oh, ingkang kubah menika. Kok wis sawangen? Jarene niki dalam rangka pembangun. Oh, niki dados kali kali Priatin lewat tuk sitik-sitik ngaten. Oh, nggih pantesan niku ditulis nembe 90% untuk ikut merewangi finishing Masjid Al-Hasan. Duit sedekah infak jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya kados niku, cuma kebablasan nggone maca. Pangapunten, sangat saderengipun panjenengan rawuh ta mriki sepindah silaturahim, kaping kalipun kangge pengaosan. Lan kaping tikonipun pangapunten sang subhanallah. Angge anu Mbak dipundhut ngapunten sangat nggih. Angge berarti njaluk ditiliki sebelah mriki nggih. Aman nggih Bu nggih. Mboten wonten ingkang luka nggih. Siap-siap niki refleksi banter ibuke. Weh. Ya isara apa-apa. Nggih mula kaget. Subhanallah, ana aku langsung canda. Aman nggih Bu nggih. Aman-aman nggih Mbak nggih. Niki aja disenggoli. Mboko ngis gedhe kok nyenggol-nyenggol lembarangan injenengan Mbak vokalis. Yang idepnya separone rega 2500. Nanti selawatan sareng-sareng, Bu. Niki disuwune sedekah jariyah. Sing penting niki kan mboten nyuwun go mangan. Karena niki sedekah terkumpulkan bukan ge nambah amplop mumpuni. Tapi niko Pak, nggih finishing Masjid Al-Hasan. Ngaten nggih. Nanging mangke untuk maringi sedekah ya sing mas tok tum sesuai kemampuan. Sing dadi banyak ndoke saged ndok banyak, sing dadi bebek ndoke saged ndok bebek, sing dadi ayam ndoke saged ndok ayam, sing dadi manuk dara ndoke saged ndok manuk dara, sing dadi manuk emprit ora usah memasakan ndoke saged ndok banyak. Mesake nganti dobolan. Sesuai kemampuan. Milih harap dadi banyak apa dadi emprit? Dadi emprit apa dadi banyak? Dadi banyak. Mentale Kyai Tembara, mentale wong sugih. Cita-citanya kepingin jadi banyak. Banyak adalah dok sing ukurannya paling gede. Jadi duit ukuran paling gede 1.000. Banyak 1 bebek 50, ayam 40, manuk dara 30. Berarti manuk emprit piro? 2.000. Gelange selengen dinggo kabeh. Kuwi. Gelange selengen dinggo kabeh. Ali-aline sak keong-keong. Kalunge dawane tekan wudel. Kok mau sawes sudah kok gak masjid rongeng, bukan izin karena wudele. Hari ini kami tidak meminta, tapi ngajak. Karena tenggene kitab Sirul Asror, kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hukumnya makruh, meminta-minta untuk mangan. Jaluk gak mangan, tapi hukumnya makruh. Tapi sodako yang paling baik adalah sodako gak nyambung urip. Contoh, ono tanggane jenengan, ya fakir, ya miskin, ya du'afa. Jenengan sodako bentuknya sembako, go nyambung uripe wong ki mau, niku sodako yang terbaik. Sodako go nyambung urip. Tapi sinoso sodako yang terbaik adalah sodako nyambung urip. Hukumnya makruh, jaluk go mangan. Maka hari ini saya tidak jaluk, saya tidak meminta. Tapi kulo ngajak, nek ngajak orang mau perintah-perintah toh. Nek perintah-perintah toh, jare aku terkenal Ustazah Jarkoni, so ngajar, so ngelakoni.
Mula mangke sedekahnya akan dimulai dulu dari saya. Ini asisten saya sebelah kiri kursi, asisten kula sing jilbabe cemeng, walaupun asisten saya nanti yang nyemplungin duit ke kotak infak, tapi kan duitnya duit ngom. Ya kan mbak pilih jenengan salah paham, kula paringi pirsa rumiyin. Lah, niki kula pun persiapan. Nah, kotak infaknya sudah persiapan, monggo mangke minggah dulu tang panggung, ibu-ibu monggo rogosak dompet. Si orang ngasih tau dompet utang disik karo sebelahnya. Sesu naik ketemu disarutangi. Bapak-bapak monggo ngerogosa kadok. Weh pak haji sarungan berarti ora kadokan. Ya wis ora apa-apa. Sarogo-rogoe monggo. Kotak infak hari ini untuk dalam rangka finishing masjid kita, Masjid Al-Hasan. Semoga kotak infaknya muter. Monggo, niko asisten kula. Mbak E, silakan monggo muter. Kita moco selawat sesarengan. Melasi banget wis nyekel hati njaluk foto karo aku sajane. Aku yang ngerti maksudmu. Monggo kotakin pakai muter, Mbak E. Silakan sambil menjalankan tugas kita moco selawat sarang-sarang. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Ora pakem reme jebulane ya Allah. Ngene iki ngene iki. Kula kintu langsung mandeg jebulana buntute. Matur mbanun sanget Qasidah. Niki ada saweran khusus niki kangge grup Qasidah. Asmane grup Qasidah napa niki? Dalem? Kembar Jaya. Oh, sing kagungan berarti kembar. Oh, menika kepala sukunya. Oh, iya. Ini ada saweran dulu, Pak. Kangge grup Qasidah Kembar Jaya. Monggo. Sami-sami. Kula seneng nyawer santri. Saniki santri nggih. Ya santri tapi rada tua sithik ngaten niku. Nggih, yo mesake MC-ne barang ngatut jenengan. Nek njaluk atang kula yo repot Pak wong aku tekan mriki diamplopi apa ora aku yo ora ngerti soalnya Pak Kaji. Sing ale-alene sak keong-keong masyaallah. Ale-alene sak keong-keong. Dalam percaya menika ali-ali wonten isine. Nek nggih nyetop bis bisa mandek. Berarti kan ana isine. Nggih Pak, kula seneng nyawer santri mergo santri niku kan mendawamkan selawat. Ya ketimbang nyawer biduan, alhamdulillah saniki biduan pun ngagem jilbab. Moga-moga diparingi istiqomah. Soale biduan di luar sana kadang-kadang kan supaya menarik bajune seronok. Bajune kadang-kadang kurang bahan. Masa di Gunung Merapi karo Gunung Merbabu ditonjol-tonjol no. Di wudel disoki celobong udara. Nganggo rok mini mapis belekan buri nyerepet silit buri. Belekan ngarep nyerepet silit ngarep. Wis ngonokin numpak motor metata. Kan tadi SNS maaf silit yang meledek separuh. Cara berpakaiannya kalah karo buah ning pasar. Saniki buah ning pasar kan malah podok lambenan. Apel kelambenan, pir kelambenan, jeruk lambenan, jambu kristal, lambenan, buah blimbing, lambenan, kalau melepet gini menggorok, aku weruh, ono nongko podo jaketan bu. Berarti nongko ne piayi menggorok, nangkal ne wong beriman, seneng muslimatan, jadi ngerti syariat, ngerti aturan. Nah ngeriteng menggorok, nongko podo jaketan ne ngopo nangkal ne wong wedo ora dibrongsong. Kotak infaknya tetap muter, sorbannya tetap keliling, hajinya dilanjut kangge efisien wekdal. Saya mewakili panitia ngaturaken agung ing panuwun Pak. Ya Allah, makene lek maringi sedaku ki ora joget muter ngene iki ya Allah bapake. Wis ora apa-apa saking senenge nggih Pak nggih. Saged kepanggih mumpuni seneng Pak. Ya Allah, nggih ngeten iki lah resikone dadi wong ayu. Sesuai ngendikane Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a hasanat billah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiang sedekah niku digambarke nandur wiji siji tukule pitu, nandur wiji siji tukule pi. Tukule pi. Bareng wis tukul pitu setiap tangkai mangke cabange 100, Pak. 100 ping pitu sama dengan pitung. Pitung atus tesi ditambah janji Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Gusti Allah akan menambah jumlah pahala. Mergo podo senang sodako. Allahumma.
Hari ini panjang sodako arupi arto, mangke Gusti Allah langsung mangsulaken panjang boten mesti arupi arto, tapi sakit arupi badane sehat, sehat yang walafiat, putak-putak soleh solehah, keluargine do guyub rukun, keluargine ayem tentrem, semangat ibadah, semangat lakoni sholat, niku ganti saking sodako panjang kangge nolak balara narik rizki, rizki kang boten manfaat masalah barokah Allahumma, amin Allahumma. Monggo-monggo kotak infake muter. Kenapa kok hari ini kula wau matur ngucap sesuai kemampuan masing-masing. Ana sing maringi 100, ana sing maringi 50, ana sing awe 2000 ben disolasi duwite, Bu. Yo enggak masalah. Karena podo-podo sodakoe, podo-podo ibadahe, podo-podo sholate, podo-podo bangun masjide, nyatane sesuk hasilnya badhe beda-beda. Walaupun kita datang ke dunia dalam keadaan yang sama, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, keadaannya sama, gini ku podo-podo saene kondur tengah sini gusela kepingin yo ingkang radiatan mardiyah dalam keadaan ingkang saya juga kita teko maring alam dunia keadaannya selamat, maka kondur tengah sini Gusti Allah harus dalam keadaan bin qalbin salim, keadaan ingkang selamat ugi. Ning podo-podo uripe, podo-podo solate, podo-podo puasane, podo-podo sodakoe, tapi mangke bedo hasile. Kaya putane jenengan antuke sekolah, podo-podo sekolahe, podo-podo seragame, podo-podo gurune, podo-podo pelajarane, tapi wingi nampa rapot ana sing ranking setunggal, wonten sing ranking kalih, ana sing ora ranking babar blas ya wonten. Ya enggak apa-apa, namanya kelompok setundun memang rak kembar kabeh. Ana sing kelompok kiring, kelompok dari, kelompok kopior, kelompok gabuk, para maning kelompok anger budeg. Iku krambil. Jangankan masalah kelompok, penting masyarakat beda pilihan ku ya wajar. Mana ku ibu DPR yang tadi titip pesan karo aku. Titip pesan, titip-titip tok. Aku titip nama ya mumpuni, tolong mangka aku dipromosikan. Loh, aku kan dudu warga kene. Aku ya ora nampa wuwuran kok. Boleh jadi DPR, yang terpenting Dewan Perwakilan Rakyat yang betul-betul DPR. Aja mung rawe pas lagi pengajian tok. Iso sae rawe ning pengajian, tapi kadang rawe ning pengajian pas lagi rep pemilu tok. Dudu DPR kene ngono. Isor langit adoh. Nek masalah politik saya enggak ikut campur karena saya bukan ranahnya. Enggak apa-apa kalau di sini ada DPR berangkat dari seorang santri, didukung Bu. Karena santri niku harus tahu siasatul mulki, melek dengan keadaan zaman, ngendikane Syaikhul Qadir Al-Jilani. Kalau santri tidak ikut bergabung tenggene masalah kepemimpinan bangun negara, loh. Kita hanya akan jadi bonekanya orang-orang yang berpolitik busuk. Ampun, didokok mriki, Pak. Dikirana aku sing njaluk sampean. Datang monggo kali panitia. Ampun ten mriki. Nggih, niki soleh pun kesepakatan panitia. Ampun ten, Pak. Dipun pundut monggo. Nggih. Aja dibuak bolangke mali mak glutak ngono kuwi. Ujar-ujarnya. Niki sodako walaupun 20.000, 10.000, 5.000 niku dari hasil keras peringat panjenengan hari ini pun kersa sodako. Betul? Tepuk tangan dulu buat Anda yang hari ini ikhlas bersedekah. Kula paham jeneng rautan mriki modalnya kathah. Bayar bensin, bayar rombongan mobil pick up. Sampai aku mangke niki sumerep teng ngene parkiran, ana mobil dump truck niku. Dump truck kok ngusungi menungso. Berarti mangke niki mandape ora lewat mung setunggal-setunggal tapi suntek mawon. Jengit no hidrolike ya Allah. Wis numpake dump truck bayar meneh. Duki mriki ra kedemasen kepanasan ya kok ditariki sedekah. Saya yakin Anda derajat makome lebih mulia ketimbang mumpuni. Diamini. Engko dhisik. Saya yakin makom derajate panjenengan lebih dhuwur, lebih mulia, bahkan lebih tinggi ketimbang mumpuni. Sing banter mon ra apa? Kenapa makom derajat jenengan lebih mulia? Karena rawuh teng mriki jenengan tanpa rasa pamrih, malah kelonge duit kathah. Niku sing kula maksud makom derajat jenengan lebih dhuwur, karena niate teng mriki tulus suci, kepengin mriksani
ngaji. Pengen ngaji, dados nilai derajate lebih dhuwur ketimbang kula. Kenapa? Niate jeneng lebih suci ketimbang kula. Bisa jadi kula dugi mriki mung arep-arep amplop. Prosesuk justru mungkin jeneng sing lebet swarga rumiyin mangke kula sing nderek jenengan malah. Mung kula niki sanes bunyai, kula sanes ustaz, kula niki namung sekedar santri nderek dibina wong aos. Mugi-mugi nggih nambahi berkah sedaya Allahumma. Ada ranahnya masing-masing. Santri niku harus siasatul mulki melek dengan keadaan zaman. Ada santri yang harus terjun ke dunia kepemimpinan. Nek boten, loh, kita hanya akan jadi bonekanya orang yang berpolitik busuk. Kenapa orang yang berpolitik juga harus ada dari kalangan santri? Karena nek ngerti agama, orang mungkin mundut hak yang bukan menjadi haknya. Orang mungkin nyolong. Karena napa nek santri niku ngertos miftahul hidayah, kuncine petunjuk adalah ala ilmul nafi'ah, ilmu sing manfaat. Ilmu manfaat niku salah satunya dengan cara mados sanad ingkang cetha. Santri duwe guru, kok sesuk santrine sukses menjadi pejabat, menjadi pemimpin ketika arep tumindak awon. Minimal kemutan karo guru sing mucal, minimal kengetan karo alma mater pondok pesantrennya. Nek wis kelingan karo alma mater pondok pesantrennya, gak mungkin tumindak awon. Sebab nopo, nek nganti tumindak Allah, berarti podo-podo ngolo-olo alma mater pondok pesantrennya. Mula kenapa? Santri harus ada yang terjun ke dalam dunia politik. Karena non sewu, hanya mau ngerti ilmu fikih tapi gak ngerti ilmu politik, hanya akan jadi bonekanya orang-orang yang berpolitik busuk. Sakondure, lah terjun ke politik, orang ngerti dasar agama, siap-siap, hanya akan menciptakan gerandong-gerandong di masa depan. Sinten ki gerandong-gerandong di masa depan, ono aspal diuntal, wesi dileg, semen diplok, nanti jembatan dikerikiti, nanti kadal diuntal. Ini politik yang tanpa dasar ngerti agama. Karena napa nyunun sewu maaf-maaf, banyak masyarakat ngerti nek ora sholat ora iso mlebet swarga. Tapi kenapa kata wong Islam ora sembahyang? Karena hanya ngerti tok, ora paham ilmune. Nek paham ilmune sholat ora mungkin ninggal ke sholat. Niku ngaten. Pejabat nek ngerti ilmune wong dadi pemimpin, maka ngertos cara bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Ya orang mungkin korupsi, tapi nek orang ngerti ilmu nek cara kepemimpinan, yo jangan salahkan. Nek teng Indonesia kayak gerandong, gerandong. Maka cita-cita putane jenengan entah dados bupati, dados polisi, dados tentara, dados DPR, silahkan monggo. Tapi yang terpenting didasari ilmu agama. Setuju? Sepakat? Kulo sering ditawani ke nyalon DPR RI, kulo tolak. Bukan kula niki enggak doyan duit. Kula nggih doyan duit mung dadi DPR ki gaji pirang-pirang ora takon, ora percaya. Kuwi takon karo DPR kuwi. Tunjangan-tunjangan yo kakah. Cuma mama tak pikir, kalau saya terjun ke partai politik, saya belum ranahnya dan saya memang belum ada kepikiran. Hari ini jan panas-panasan rawuh mriki. Mergo saking cintane kali mumpuni karena background saya masih seorang santri. Tapi kalau sudah ada partai politik di belakang saya, mungkin hari ini tidak secinta ini panjenengan kali mumpuni. Betul. Laras. Ben Pak Sami mawon sing dados lurah. Ben Pak Agus mawon sing dados camat. Ben ngono kuwi sing dadi DPR silakan aku tak dadi pecute mawon. Salah pecut mawon ceter ngono Bu. Dados kita masyarakat dados pecute. Pramila kenging napa? Hari ini podo-podo uripe, podo-podo ibadahe, tapi ternyata hasil akhirnya nanti akan berbeda-beda. Contoh ngeten iki. Akhinal kiram, subhanallah. Tangane mlebu e tangan. Sikil. Basa kramane samparan. Basa aluse suku. Basa krama inggil. Cara basa mriki napa? Halo? Cutang ya Allah. Ki nembe ono lho Kiai, ono jaman nyutang-nyutangke bunya iki nembe ono yakin. Ya Allah jarene mumpuni iki jare iki cutang ya. Saking semangate niki sikile kula mlebet teng kene karpet iki jebule anu ngajine sampai jam gangsal sore kan? Ya takon tok aku. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Akhinal kiram, Romo Kiai Isra'i, laras nggih.
Romo Kiai Isra'i kagungan santri jumlahnya ratusan. Tapi dari ratusan santri, Romo Kiai Isra'i kagungan dua santri kesayangan. Sebut saja namanya santrinya Agus dan Sani. Ya kan ini contoh. Ternyata dua santri kesayangannya Romo Kiai Isra'i, alhamdulillah dadi wong kabeh, ora ono sing dadi cempe. Pak Agus dados camat Tembara, Pak Sani dados kepala desa Menggoro. Dan satu ketika Mbah Kiai menika alhamdulillah ngendikan kali para santri, "Dua anakku kabeh, wis wayahe sampean mulih nyang omah, wayahe sampean nglanggengke ngaji ning omah. Sinoso duwe santri mung 5, ulangen santrimu walaupun 5. Santrine 3, ulangen santrimu sinoso 3. Ora duwe santri, ulangen anak bojomu. Ben ilmumu iso manfaat kanggo masyarakat." Nggih, sendika dawuh Yai, "Wis rono, wayahe kowe mulih nyang omah." Matur mbah nun, Yai, santri padha kondur kabeh teng dalem. Ternyata Pak Agus dados camat, Pak Sani dados lurah kepala desa Menggoro. Ternyata Pak Camat Agus punya sampingan kerja. Sinambi dados camat, alhamdulillah dados petani. Dino-dino Pak Agus nggone dados camat ya petani, nandure nandur muntul. Anak bisa muntul mboten? Muntul. Sik. Singkong cara Cilacap ki budin. Singkong cara Cilacap budin. Ubi jalar cara Cilacap muntul. Cara mereka singkong apa? Telo. Ubi jalar? Telo apa? Telo pendem. Lapa singkong ora dipendem? Sampean dangu-dangu bingung karo basane sampean. Cara nggen kula singkong budin. Telo anu ubi jalar niku adalah muntul. Nek cara mriki singkong telo. Ubi jalar. Sekedap-sekedap. Singkong cara mriki apa? Subhanallah. Hebat Kiai Menggoro, jenderal dipendem mriki. Pantesan Pak Ndan Ramil iki mboten hadir, Bu. Ketar-ketir Pak Ndan Ramil. Oh, jenderale monten mriki dipendem. Jenderal. 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 Ora ana huruf rone mboten. Jenderal. Singkong jenderal. Ubi jalar. Kalau pendem. Sik, jajal aku tak takon sebelah mriku. Apa ya aku malah jadi bingung aku. Assalamualaikum. Singkong cara mriki napa? Cendal. Terus ubi jalar? Telo pendem. Berarti mriki getuk ndamelé saka telo pendem. Saka cendal. Telo pendem nggih ndamel getuk. Kula kintu singkong niku kan singkong cendal. Singkong kan sing nggih ndamel gethuk. Loh, berarti telo pendem kedae? Lah telo pendem sing nggo ndamel gethuk mboten? Mboten. Cendal nggih ndamel gethuk. Ubi jalar nggo gawe gethuk. Nek ubi jalar nggih ndamel timus, berarti temriki telo pendem nggih ndamel timus. Cendal nggih ndamel gethuk. Berarti sampean kudu gawe lagu dhewe. Gethuk asale saka telo. Kenapa ta mriki dadi cendal? Kudu ganti lagu dhewe iki sampean iki. Ayo ngono mumet karo basa sampean dhewe. Iya kan? Saiki bingung saiki. Kan lagune ono. Gethuk asale saka. Berarti saiki kudu gawe lagu dhewe sampean. Gethuk asale saka cendal ngono. Berarti jenengan iki ndamel basa planet dhewe iki. Wis aku manut mawon, tapi mergo niki antara cendal karo telo pendem ki rada mumet, saiki jenengan manut kula. Mastani ubi jalar ki muntul. Mun? Mun?
Pak Camat Agus dados camat nyampingi dados petani nandur muntul. Bareng wis nandur muntul dipilihlah pas lagi panen muntul-muntul sing paling sae. Bareng panen muntul-muntul sing paling sae, muntule diwadahi karung. Bareng diwadahi karung dibeto tindak sowan maring daleme Rama Ki Haji Isra'i. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Anu Mbah Kiai Isra'i pun sepuh nggih. Angge berarti maksudnya ngene. Waalaikumsalam. Camat Agus ya. Rene-rene. Piye kabare Mas Camat? Aku seneng sampean. Santine aku ngerti agama. Ya iso dadi PNS barangan. Sinasa mangan gaji PNS. Muga-muga PNS sing gaji bersih tur halal ya Agus. Amin Yai, mula niki dalem pangkat sowan derek tabarukan, dangu mboten sowan, niki ngapunten Yai, dalem mboten muntul sak karung, mbok pilih badhe dikolek kali para santri. Loh, kok mawon dadak ngrepoti. Gus Agus, wong sampean sehat pun aku seneng. Rasanya aku puas ana santriku dadi camat. Ngobrol-ngobrol selesai, bareng ngobrol selesai, Pak Camat Agus pamitan. Yai, dalam badai munggal kalimah nyewon pamit, awit dalam badai wangsul rumin. Aja gugupan Bali, Camat Agus. Tak pamit deh ke rumah bocah. Bayai Isra'i teng dapur, ngendikan kali sang istri. Ayang Mbeb, yo namanya Kiai kan yo kudu mesra. Anu ning dapur ana apa ya ma? Masa ake banget ke si Camat Agus. Tekorannya repot-repot gak wah muntul tak karung. Ya masa karungnya kosong kan ya kudu diisi. Masa ake kok malah karungnya kosong. Ya dos punting gak pak. Teng dapur niku mboten nonton darah nopo-nopo. Selalu kosong saistu. Paling gini kiwi nonton DPR. Sowan tindak meriki kali mboten wedus. Ya paling gini namung nonton wedus niku bah. Ya piye meneh ya mah. Aku ya wis ora kober ngarit. Piye anggar wedhus digawakno karo si Camat Agus. Dalam ikhlas, Mbah. Apa ikhlas menawi mendane dibetokaken kali Pak Camat Agus? Ya ikhlas lah. Wong jenenge Camat Agus ki camat anu santri kesayangan. Gawake karo si Camat Agus ya. Nggih, Mbah, monggo. Anu, Gus Agus. Aja gugupan bali dhisik. Iki ana wedhus rene digawa iki karunge aja kosong mengko baline gara disi suket. Mergo iki wedhus arep tak dadekno duweke sampean ben iso nggo mawiti awakmu lek ngaji ning masyarakat ben istiqomah Agus. Ya Allah, estu ban iki mendane kangge dalem ya tenanan aku ora tau ngapusi. Kiai kok ngapusi ya ilang wiraine. Matur nuwun Yai, Camat Agus Bali seneng banget, Bu. Engkara nyangking wedhus, piye mboten seneng wong mangkat nggawa mun. Kurang kompak, bareng-bareng. Aku karo rada direwangi. Mangkat nggawa Bali nggawa. Enak. Sebelah kiri turun. Pak Camat Agus niki mantep ampuh banget Bu. Mangkat nggawa mun. Bali nggawa. Untung mboten? Untung. Mangkate nggawa muntul dijoli baline entuk wedhus. Seneng banget Pak Camat Agus karo nggawa wedhus. pas banget ya. Camat Agus nggawa wedhus. Pas lagi nyangking wedhus ning dalan ketemu karo Lurah Sani. Lurah Sani njur tanglet karo Pak Camat Agus. Weh, Pak Camat. Nembe saka pasar kewan apa? Lho kok pasar kewan? Aku dudu saka pasar kewan. Aku nyangking wedhus. Aku ki nembe sowan saking dalami guru kita. Ternyata kita niki keparingan guru ingkang welas asih kali sedaya santri. Iki anu Pak Lurah Sani, aku mangkat sowan tindak daleme Rama Kiai Isra'i, mangkat gawa muntul baline diuli-uli wedhus. Tenane Mat, temenan Lur. Lurah Sani langsung ngitung.
Mboten ngitung pripun wong nyalon kepala desa durung balik modal. Rasane ngitung, wah ampuh banget ki Pak Camat Agus mangkat nggawamu. Niki sodaku walaupun 20.000 10.500 niku dari hasil keras peringat panjenengan hari ini pun kerso sodaku. Betul? Tepuk tangan dulu buat Anda yang hari ini ikhlas bersodaku. Kula paham jalan rautan mriki modalnya kathah. Bayar bensin, bayar rombongan mobil pick up. Sampai aku mangkene iki sumerep teng ngene parkiran ana mobil dam truk niku. Dam truk kok ngusungi menungso. Berarti mangkene iki mandhape ora lewat mung setunggal-setunggal tapi suntek mawon. Jengitno hidrolike ya Allah. Wis numpake dam truk bayar meneh. Lha iki mriki ra kedemasen nek kepanasan ya kok ditariki sedekah. Saya yakin Anda derajat makome lebih mulia ketimbang mumpuni. Diamini. Engko dhisik. Saya yakin makom derajate panjang lebih dhuwur, lebih mulia, bahkan lebih tinggi ketimbang mumpuni. Sing banter mon ra apa? Kenapa makom derajate njenengan lebih mulia? Karena rawuh ta mriki njenengan tanpa rasa pamrih, malah kelonge duit kathah. Niku sing kula maksud makom derajat njenengan lebih dhuwur. Karena niate ta mriki tulus suci kepengin meriksani ngaji. Pengin ngaji, dados nilai derajate lebih dhuwur ketimbang kula. Kenapa niate njenengan lebih suci ketimbang kula? Bisa jadi kula dugi mriki mung ngarep-arep amplop. Prosesuk justru mungkin jeneng sing lebet swarga rumiyin mangke kula sing derek jenengan malah. Wong kula niki sanes bunyai, kula sanes ustazah.